Wadaw, ada lightningnya. Nice. Lemparnya 99M, 100M. Nice. Ya. Mati lu. Hai semuanya, welcome back again to my channel. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan mainin Mobile Legend lagi ya. Dan ya, jadi hari ini ada skin baru. Kita bakal langsung ke shop ya teman-teman. Di sini kita ngecek ya, ada skin Moskov. Oke guys, di sini namanya adalah Javelin Champion. Kita bakal langsung buka teman-teman. Oke, skinnya skin spesial. Oke, dia mau ngapain nih? Ada panggung lagi di belakang. Gua kirain dia tuh udah di panggung depan ini gitu loh. Oke. Kita bakal langsung beli teman-teman. Gunakan diamond. Ini spesial teman-teman ya. Wadaw, ada lightningnya. Nice. Lemparnya 99M, 100M. Nice. Nice. 17-18. Ini apa ini? Oke. Mobile Legends Bang Bang MLBB. Oke, siap 17-18 teman-teman. Siap. Widih, kacamataan. Kayak dokter disrespect ya teman-teman ya. Oke, kemarin si Balmon main basket, yang sekarang mainnya tombak-tombakan. Oke guys, kita bakal langsung aja review sekarang. Tapi buat kalian, jangan lupa kasih like dulu teman-teman. Support Fadia Delicia dengan cara like. Oke, mari kita membangun channel ini bersama-sama. Terima kasih. Kayaknya gue belum setting semua emblemnya deh. Waduh. Oke, di sini gue bakal pake. Loh. Skinnya mana tuh? Ya elah, udah dipake. Oh yes, kita bakal ketemu yang dimana gue udah ketemu si Moskov, oke? Ini yang di bawah gue make si Moskov. Oke, match yang tadi udah selesai. Dan sekarang kita harus pick Moskov dengan cepat, oke? Moskov. The thought of vengeance burns. Nice. Nice. Jadi ini tuh skinnya udah kayak model-model si Balmon kemarin ya teman-teman. Oke. Di sini gue main bareng teman gue yang biasanya kita push rank juga, si Dekcil dan Vienna. Dan gue baru berkonsultasi kira-kira kita harus pakai battle spell apa. Katanya kita pakai retribution. Dan build-nya ini, lalu emblemnya, set emblemnya gue juga nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya kalian punya build yang keren, kalian boleh komen di bawah, oke? Okay? Kenapa waktu gue pakai MM ada Natalia gitu loh? Match yang sebelumnya itu gue pakai Alpha dan nggak ada Natalia sama sekali gitu kan? Oke, okay, kalau misalnya kalian buka profile gue, wah, kalau kalian buka profile gue sama sekali. Maksudnya gue nggak pernah pakai apa namanya Moskov sama sekali ya teman-teman. Kayak di sini kita bakal lihat basic attack-nya gimana teman-teman. Oke, yang paling ujungnya kayak warna apa ya itu ya, warnanya susah dijelaskan teman-teman. Ini mananya sangat boros lah. Farmingan gue diambil dong. Aduh, nggak ngerti lagi gue. I'm coming. Keren. Gua nggak bisa dikasih farming gitu ya. Kalau mid-nya kalah, otomatis ntar bakal kalah nih. Udah level 4 lagi ya. Mati gua dong. Mati dong gua dong. Di sini mananya boros banget teman-teman. Oke. Kita bakalan coba ke ini teman-teman. Ini kenapa jalannya bungkuk ya? Dus. Oke.
Lah kok gak kena sih? Oh iya dia lagi ini teman-teman. Dia lagi ini imun ya kan? Adeh, ini jalan gua lelet banget ya. Thanks. Ini Nathan-nya main Brawl nih. Oke guys, gue bakal farming dulu ya. Secepat mungkin yang bisa gue iniin. Soalnya kalau nggak farming, bakal rip teman-teman. Oke, kita bakalan farming dulu. Kesel banget gue. Nice. Waduh. Aduh. Kampung banget deh grognya. Emosi. Siap emosi. Emosi jiwa. Ngapa ada yang emosi ya? Emosi. Grognya dibilang kampung. Yang jago begitu dibilang kampung. Ya kan apalagi yang cupu gitu loh. Gak ngerti lagi gua. Wah gitu loh. Mama monyet lu ya. Mampus lu. Tuh gua pentokin ke tembok. Main-main lu. Emang gua gak bisa ha? Ya lari dong dianya. Oke sekarang gua bakal ngambil buff dulu teman-teman. Sekarang gua gak mau mati lagi gara-gara si ini. Si siapa sih namanya itu? Natalia, sebel gua. Oke, sekarang gua bakal farming dulu. Oke, gua bakal farming dulu, teman-teman. Jadi satu item ya. Lalu sekarang gua bakal bikin ini. Aduh, gua harusnya naikin skill ini satu. Dia bungkuk, teman-teman. Tapi enggak apa-apa sih, cakep sih, teman-teman. Kita cobain skill ininya. No. Ya! Yeah! Mati lu! Oh! Tolonglah. Temenin gua gitu loh. Soalnya ini. Ini matchnya cepet banget ya. Serang lor. Bentar nih ya. Natalianya kemana ya by the way ya? Ini busway. Where is Nata? Natalia kemana? Oh Natalianya ke atas teman-teman. Ternyata dia belum modar ya. Baru nyadar gue. Oke di sini skillnya lihat deh warna-warni teman-teman. RGB teman-teman. Nice banget. Pokoknya skin-skin Mobile Legends sekarang lebih keren daripada yang sebelumnya, nggak tahu deh kenapa. Biarin aja itu. Oke, nice. Udah sakit nih. Pantesan si Warped suka ini ya, teman-teman. Suka pakai ini hero ya. Kemana dia? Oke, keciduk. I'm coming. Jalan kita lelet banget ya. Bentar nih. Mit. Oke, siap. Di mana kamu Natalia? Kamu mau nyari aku kah? Yeay! Oh my god, skin baru. Bingung gua. Cepat sekali. Skin baru. Kenapa tiap gua nge-review skin, musuhnya harus nyerah gitu loh. Oke guys, match tadi itu sekitaran 9 menit 30 detik. Kenapa tiap gua nge-review skin baru, musuhnya selalu nyerah? Oke guys, coba deh kalian komen di bawah kira-kira
build apa atau gear apa yang bagus buat si Moskov ini? Nah, item gue itu ini, teman-teman. Ada Swift Boots, ada Scarlet Phantom, ada Huskclaw, ada Berserker Fury, ada BOD, dan juga Malefic Roar. Nah, kira-kira kalian, menurut kalian yang mana harus diganti yang apa gitu? Misalnya contohnya gini, Huskclaw-nya diganti aja gitu, atau Scarlet Phantom-nya diganti aja. Coba deh kalian komen di bawah, oke? Kasih gua gear yang bagus dan biasanya kalian suka pakai battle spell apa? Tadi gua pakai Retribution biar farming-nya cepet. Siapa tahu kalian sukanya pakai Fury atau Inspire itu kenapa? Atau siapa tahu kalian suka pakai Flicker? Coba deh kalian komen di bawah, oke? Dan gua minta like-nya teman-teman. Please banget yang lagi nonton silakan di-like dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian karena cewek juga bisa jadi gamer. Wadaw, apakah fannya gamers? Enggak, canda dong teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman kalian pengen lihat ini YouTuber gaming yang cewek nih, kalian boleh kasih tahu ke teman kalian ini Fanny Delicia adalah YouTuber gaming cewek. Waduh, oke teman-teman. Oke, makasih banget. Jadi sponsorin gue kemana-mana dong, promote gue dong. So guys, thanks for watching and see ya, bye-bye.